kita sekarang lagi, karena tadinya kan kita berpikir bahwa itu hanya untuk UMKM. Tapi ternyata kan dari target 200 ribu, hanya 1% aja yang realisasi. Ternyata kita lihat ada beberapa prosedural yang kita lihat nggak clear. Dan konsep ini kan sebenarnya bukan konsep hanya subsidi, tapi ini konsep kita ini kan untuk green. Ya, ini untuk apa ya, Indonesia bersih. Dan sekaligus untuk bagaimana kita mengklirkan terhadap BBM juga, pengalihan. Jadi kita tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP, satu KTP, satu motor listrik. Tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu. Kelihatannya ke depan akan dibuka untuk umum.